sepatutnya 8 emang eh? 8 dalam 18 144 110 bang. Tapi abang bagi 110. Betul bang. Kenapa diskaun banyak sangat bang? RM34 abang. Tak apa bang. Boleh bang. Lagi. Boleh bang. Lagi. Tak sampai hati saya. 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib di Cak Mujib TV. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Oke, kali ini teman-teman kita akan reaksi sebuah video daripada requestan teman-teman sekalian, yaitu Kantoy di tengah rakam ya. Tak boleh tunggu orang datang, kita kena hajar Nachos Famous Zen Rempeyek. Nah, ini dari FS Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Buat teman-teman sekalian yang baru tahu channel ini juga, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, langsung saja guys, saya sudah penasaran, kita play videonya. Let's go. Yeah. Alright, openingnya udah berubah guys. Assalamualaikum bang, jumpa rasa bang, Nachos bang. Waalaikumsalam. Bang, rasa dulu bang, kita buat promotion. Halal. Oh, rasa sedap. Ha, Nachos ni memang famous bang. Dia memang orang biasa cicar dengan apa tu lah. Ah, ketawa. Kita tengah rakam. Untuk sekejap bang. Malam. Bagi rasa dulu boleh? Sekejap bang. Bagi rasa dulu boleh? Kau boleh bang. Terkejut saya juga dah. Boleh jumpa dia rasa pun. Okay, abang jual apa ni? Saya jual Nachos bang. Nachos ada, ubi pedas basah ada, jagung pilus pun ada bang. Setengah kilo ke atas harga dia RM18 bang. Setengah kilo? Yang ni ubi pedas basah. Makcik ni dah buat 20 tahun lebih. Yang ni setengah kilo ke atas dia punya harga RM18. Yang ni lagi satu Nachos bang. Yang ni 300 gram ke atas harga dia pun RM18. Okay. Okay. Kalau kat sini saja kalau abang beli dua diskaun RM5. RM2.30. Saya beli daripada supplier, kita orang repack. Kalau macam ni murah sikit. Ada yang besar sikit. Kalau besar ni, ni biasa untuk orang kahwin. Oh, ni untuk orang kahwin lah. So kalau nak kena kahwin pun boleh lah order kat bang. Boleh bang. Biasa kalau kahwin 4 kita bagi diskaun lah. Okay. Siapa mengganti yang 4 tu boleh masuk lah. Boleh. Ada diskaun lah. Dia boleh bagi diskaun. Tapi kalau bini marah jangan cik saya. Okay. So abang nak kahwin belum? Belum bang. Huh? Umur berapa ni? 36. 36? Dah ada perancangan lah? Dah ada, tapi sebab ayah sakit kan. Mak pun ni jadi kena tengok dia dulu lah. Oh, sebab abang dah kahwin, adik pun dah kahwin. Abang adik maksudnya tiga orang adik-beradik lah? Haa, tiga orang adik-beradik. Saya nombor dua. Oh, so abang jaga mak ayah sekarang? Haa, jadi tengok dia jauh dulu. Lepas tu belum stable sangat. Sekarang tengok orang-orang kahwin cerai, saya pun nak isau orang kan. So macam mana jualan abang? Iya juga. Sekarang ni slow sikit lah. Tapi sebelum raya tu ni alhamdulillah. Biasalah dah akhir-akhir bulan ni, orang mana ada duit sangat kan? Selalunya sehari berapa balang abang boleh jual? Kalau biasanya dalam 20-15, dulu banyak 50 botol. Sekarang dah kurang sikit lah. Oh. Kalau nak jadi ejen, kita bagi satu botol RM5 untung. Nak dropship ke? So, siapa yang nak buat brand sendiri, persilakan lah ambil kat abang. Abang jadi genuine ya kat sini. Ada minimum order. Okay. Minimum order tu macam mana tu? Dalam satu jenis, dalam 20 botol, kita dah boleh bagi dah. Siapa yang masih terbelenggu? Okay, nak berniaga apa? Satu botol, boleh dapat komisen RM5. Banyak tau. So, nak letak stiker sendiri. Stiker sendiri kan, nak letak muka, nak letak tangan ke, nak pulang. RM5 tu banyak. Besar tu. Betul bang. Relax ya kot. RM5 kira tak payah pening. Botol semua dah siap. Dulu abang cakap abang belajar Unisel dengan UiTM eh? Betul bang. Unisel ambil A-level business dengan degree finance. Tapi Unisel ni tak habis lah sampai 4-5 Saya dapat tawaran pergi Jepun. Tapi tu orang tak dapat nak apa. Bilu tak boleh nak bayar kan. Itu yang terminit tu. Unisel tak boleh bayar, ambil UiTM. Belajar UiTM 4-7 dan nak masa lagi 3 paper, ayah pula cancer, dia emergency. Cancer stage 4 dengan apa tu, jantung. Oh, nak lalu. Oh, sorry bang. Tu jadi lah belajar kenaiga macam ni. Tapi okey lah bang, alhamdulillah boleh lah sebab. So sekarang ni stok abang ada berapa ni kat sini? Sini, saya nak beli 1, 2, 3, 4, 5. Ada ni je bang. Kalau dalam kereta tu ada berapa? 7 campur dengan ni 2, 4, 6, 7, 8.
15 botol? Tapi lagi saya tertarik. Saya tertarik bila abang panggil orang. Nak tak nak sekarang bang, tak boleh tunggu orang datang. Kena kejar orang. Kalau nak tunggu orang, sakit bang. Assalamualaikum kak, jumpa rasa kak, nachos tak boleh tak apa kak. Terima kasih, ke sini. Itu bagi orang rasa. Kak, jumpa rasa kak nachos? Tak rasa dulu bang. Kita dah buat promotion. Beli dua diskaun RM5. Habis tengok bola, tengok TV bagi family. Okay. Okey bang, terima kasih bang. Oh, cik boleh bang. Tak baik. So memang saya kagum lah. Kalau bagi kat saya pun takut. Mula segan lah. Dah berlama alhamdulillah okey. Mula kadang-kadang ada orang marah juga. Tapi sebab kita bagi orang rasa je kan. Kalau dia tak nak beli, kita tak paksa pun. Cakap jemput rasa dulu bang. Kalau sedap, baru boleh tengok. Kalau tak rasa tak sedap, tak apa pun kan. Okey, kalau beli semua sekali, berapa diskon? Sekejap. Bang, 3, 6, 9, 12, 110 je bang. Sepatutnya 8 bang 8 darab 18 144 110 je bang. Tapi abang bagi 110. Betul bang. Kenapa diskaun banyak sangat bang? RM34 abang. Tak rugi. Tak apa bang. Boleh bang. Boleh bang. Lagi. Tak sampai hati saya. RM34 ni memang banyak ni. Hari raya bang. RM34 boleh beli lagi 2 tau. Betul ke bang? Betul bang. Abang dah tolong promote bang. Lagi saya appreciate. Tak boleh ni RM34 banyak sangat. Tak apa bang. Jangan bang, banyak sangat bang. Ikut siklah abang nak bagi. Kalau macam tu saya nak tengok abang bagi dekat orang yang percuma. Boleh bang. Okey bang. Abang nak apa dah? Nachos ke? Bikin pedas ke? Boleh bang. Okey bang. Sedap kan? Juga bang. Kak, ada orang bagi kak? Hadiah? Ada orang bagi kak? Hadiah? Terima kasih kak. Semua rezeki. Assalamualaikum kak. Hari ni ada orang belanja kak? Ada orang belanja? Tolong Noah je kak. Kena pergi kak. Orang belanja. Rezeki jangan ditolak. Tak, terima kasih. Cik, boleh pilih? Ubi pedas ke nachos? Ada orang belanja. Malu-malulah. Terima kasih. Sama, semoga murah sikit. Terima kasih. Kamu belanja bang. Terima kasih bang. Rezeki jangan tolak bang. Terima kasih bang. Assalamualaikum kak. Ada orang belanja kak? Tak, orang belanja. Hari ni ada orang belanja kak? Semoga murah rezeki kak. Kalau sedap boleh datang lagi kak. Terima kasih. Okey, tadi berapa ringgit bang? RM110 je bang. RM110. Okey, berapa jam mata sekejap boleh tak? Boleh tak? Boleh bang. Kita mata tau. Okey bang. Allah. Okey. Terima kasih bang. Nak buka mata macam bang? Boleh buka mata. Terima kasih bang. Banyak bang. Banyak bang. Abang kira cukup tak cukup? Saya tak tahu. RM110 bang. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. 700. Banyak gila. Terima kasih bang. Semoga murah rezeki. Tanda kami semua support abang. Okey bang. Hadiah ni daripada kami. FX channel penonton yang menonton abang. Video-video kami lah. Okey bang. Dan juga Yayasan Mafirah. Okey bang, kami berangsur dulu. Terima kasih banyak-banyak. Masya-Allah. Assalamualaikum bang. Baik. Terima kasih banyak bang. Sihat selalu abang. Sukses. Amin. Ya Allah. Buat kawan-kawan ya, nak hulurkan sumbangan boleh dengan Bank Islam ni 123-000-1001-1304. Alright guys, dah selesai videonya dan itulah tadi ya. Pelajaran yang sangat penting adalah ya, orang tua adalah segalanya sebenarnya. Jadi kalau kita berbakti kepada orang tua, mengurus orang tua, maka yakinlah bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala akan memuliakan hidup kita, akan memudahkan segala urusan kita. Dan ingat bahwasannya ketika kita jauh daripada orang tua kita, maksudnya adalah durhaka kepada orang tua, maka sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Jadi bisa dikatakan kalau kita baik kepada orang tua kita, maka Allah akan baik kepada kita. Tapi ketika kita membuat orang tua kita marah, orang tua kita kecewa dengan kita, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan marah kepada kita. Jadi intinya adalah berbuat baiklah kepada kedua orang tua, jagalah mereka meskipun kita jauh, tetap memberi kabar, telepon. Karena kenapa? Kita kalau punya anak nanti bakalan seperti itu juga. Akan merasakan bagaimana rindunya kepada anak, bagaimana istilahnya ingin berjumpa, ingin mendengar suaranya seperti itu guys. Allahu Akbar. Semoga abang tadi ini senantiasa sehat dan diberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
Dan juga mari guys sokong terus ya buat teman-teman semua yang daerah situ ya kan. Nah ini guys, untuk tempahan ya Zan Rempeyek 0172829294. Waktu niaga Isnin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 6 ya. Lokasi depan RHB Bank Segian 9 Syekh Alam Selangor guys. Ada Google Map-nya juga. Jadi teman-teman bisa langsung cek di FS Channel ya, linknya ada di deskripsi. Di situ ada di pin komennya, yaitu Google Map-nya. Teman-teman tinggal ke sana, tinggal beli, pasti enak. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.